Welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau review stiker scrapbook. Nah, buat kalian nih yang suka nulis-nulis lettering di jurnal atau scrapbook atau mungkin diary, kalian bisa banget beli stiker kayak gini. Nah, ini tuh murah banget, aku beli di harga 4.693 sampai 5.301. Nah, ini aku belinya di moham.id dari luar negeri. Murah banget ini pokoknya, tuh waktu itu lagi ada diskon. Jadi yang awalnya itu 7.000-an jadi 4.000 sampai 5.000 itu. Nah, ini aku beli 5 stiker. Oh ya, ini aku beli di Shopee. Jadi untuk nama tokonya atau link tokonya bakal aku kasih di deskripsi box. Kalian bisa langsung pencet di situ. Bener-bener ini tuh stikernya lucu-lucu banget. Jadi di moham.id tuh ada banyak banget stiker-stiker dan juga selotip yang warna-warni. Nah, kalian bisa banget beli di situ. Dan kalau dibandingin sama toko-toko lain, kemarin aku lihat di situ tuh kayak paling murah gitu tokonya yang jual stiker scrapbook. Langsung aja kita lihat stiker-stikernya. Untuk isi stiker per kotaknya ini beda-beda, jadi ada yang isinya 45 dan juga ada yang isinya 46. Ini kalau menurut aku pribadi, ini tuh bagus banget gitu, kualitasnya tuh bagus dan gak murahan. Jadi meskipun harganya murah, ini kualitasnya tuh tetap terjangkau. Nah, jadi di kotak pertama ini tuh isinya tuh temanya itu tentang daun-daun gitu. Oke, sekarang kita lanjut sama yang kotak yang kedua. Nah, di sini tuh temanya planet-planet. Alasan kenapa aku milih kayak stiker ini itu soalnya di gambar thumbnail shopnya itu kelihatan lucu banget gitu, warna-warni planet-planetnya. Jadi aku mutusin buat beli yang ini. Nah, ini kita buka, kita ambil stiker-stikernya. Jadi ini dalamnya boxnya gitu. Terus untuk bukanya ini tuh ada dua cara gitu. Yang di atas sama yang di bawah. Nah, ini dia, ini banyak banget macam-macamnya. Dan ini tuh warna-warni, jadi benar-benar lucu banget. Oke, sekarang kita lanjut sama kotak yang ketiga. Di sini kalian bisa lihat sendiri, ini tuh travel gitu, jadi temanya tuh tentang traveling. Ini juga sama, alasan kenapa aku milih yang ini soalnya kemarin di gambar tokonya itu kelihatan lucu banget, dan ada menara Eiffel dan lain-lainnya. Nah, ini ada gambar kamera, terus sepeda, terus ada kamera lagi yang warna biru ini. Jadi benar-benar lucu banget. Dan juga di sini ada masjid gitu atau Taj Mahal ya, enggak tahu. Dan banyak lagi model-model stikernya. Oke, sekarang kita lanjut lagi sama model yang keempat. Nah, di kotaknya itu ini tuh ada kayak gambar kucing gitu pakai payung, kayak lucu banget gitu. Kalau menurut aku sih ini tuh cuaca gitu ya, suasana. Maksudnya temanya ini tuh tentang cuaca gitu.
Nah, kita ambil stiker yang ada di dalam. Nah, ini dia nih, banyak banget. Dan ini itu semuanya tentang cuaca gitu. Kalau menurut aku ini selain cuaca, ini tuh juga kayak temanya tuh kayak suasana yang ada di dalam diri kita. Jadi buat kalian yang suka nulis diary gitu, ini tuh bisa mewakili suasana yang ada di dalam diri kalian. Oke, sekarang kita lanjut sama kota yang terakhir, yaitu di sini temanya itu quotes-quotes gitu. Jadi kayak quotes-quotes penyemangat atau juga kayak quotes yang mewakili suasana yang ada di dalam diri kita gitu. Nah, kayak gini, jadi quotes-nya warna-warni dan juga banyak banget macamnya. Jadi buat kalian yang pingin nulis, yang suka nulis diary-diary gitu, aku saranin buat beli stiker kayak gini. Soalnya kayak ini tuh bikin diary kalian jadi lebih bagus gitu. Oke, jadi ini semua stiker-stiker aku. Oh ya, ini tuh untuk pengirimannya, nyampe ke akunya itu sekitar 1 mingguan. Jadi menurut aku lumayan cepat bagi toko yang di luar negeri. Oke, teman-teman, jadi sekarang aku mau make stikernya, nyoba make stikernya. Nah, ini aku contohin beberapa tulisan gitu. Nah, ini untuk brush pennya aku pakai brush pen yang tipenya beda-beda. Dan untuk lettering ini aku masih pemula, jadi maklumin ya. Untuk lembar yang pertama ini aku mau nulis my room decor list. Jadi ini tuh list room decor yang mau aku beli buat kamar aku. Pakai stiker ini kayak lebih menarik gitu dibacanya. Di sini aku mau buat lagi di sebelahnya. Nah, kayak gini nih. Oke, kita buat lagi. Untuk lembar yang kedua, di sini aku mau tulis tentang antariksa gitu. Jadi nanti bakal aku kasih nama planet-planet yang ada di tata surya kita ini.
ini lembar keduanya sudah selesai. Nah, jadi kayak gini. Jadi lebih benar-benar kalau pakai stiker itu lebih bagus gitu. Jadi aku rekomendin banget toko yang tadi buat kalian yang suka nulis lettering di buku. Oke, semoga video bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Bye.